Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dedeng Jopan Channel di saluran kereta api Sukabumi, khususnya kereta api Pangrango. Hari ini hari Senin ya, tanggal 19 Februari 2024 jam 11.30. Kita akan melihat atau memantau pergerakan kereta api Pangrango ke arah Bogor dari Sukabumi di Pastalang Cigunung, tepatnya kilometer 53.7 ya. Cesat. Sambil menunggu Pangrango melintas, kita lihat suasana di sini. Kampung Manapib. Dan inilah talang airnya. Iya, udah dia. Kayak nungguan lewat di dia. Ya, sayup-sayup sudah terdengar semboyan kereta api Pangrango di jam 11.30. Kita akan check out di bawah talang aja. Ya, ini terkenal dengan bangunan Belanda dengan namanya Talang Cigunung, Cisaat Sukabumi. Ya, demikian kereta Pangrango ditarik lokomotif CC206. CC206 1377 CPN ke arah Bogor di kilometer 53.7 di tepat dari kampung Manapib. Sementara itu laporan dari Dadeng Jopan Channel. Nah, ini bersih nih. Oke, selamat siang dan salam rel pensi Indonesia dari Sukabumi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.